Oke, kita akan lakukan tes. Tesnya itu cukup sederhana saja, teman-teman. Ini kita berbandingkan saja dengan POE asli, standar ya, standar buatan pabrik. Ini akan kita uji ya. Kalau LED itu menyala, indikator voltase menyala, artinya tidak ada kesalahan penyambungan kabel. Ini menyala ya. Karena LED tidak bisa menyala jika terbalik. Nah, kita akan bandingkan dengan POE standar. POE. Ya, seperti terlihat menyala ya. POE standar memiliki tegangan 23,9. Dan POE motif ini bersumber dari adaptor CCTV memiliki tegangan 24,1 volt. Oke. Jadi sudah paham ya teman-teman ya. Nah, untuk instalasinya pada port RJ yang tidak memiliki arus itu kita masukkan ke switch. Dan ini akan kita sambungkan ke alat yang akan kita beri tenaga listrik. Nah, mari kita coba seperti apa hasilnya. Apakah akan mengurangi performa dari alat? Mari kita lihat. Oke teman-teman, jadi trik kali ini adalah sebenarnya kelanjutan vlog dari vlog saya yang pertama. Vlog kita yang pertama. Jadi kita kemarin mengalami problem adaptor mati ya. Nah, ini solusi daruratnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen, like, dan tentunya subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar video-video kita selalu update di... Untuk peringatan saja, jika teman-teman kurang familiar dengan listrik atau tidak paham, kurang paham, jangan coba-coba deh. Kerusakan yang Anda timbulkan karena mengikuti trik ini bukan tanggung jawab kita ya. Oke, terima kasih.